Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa lagi di perjalanan Mustaqimov. Kita berada di dekat bambu ya. Ini ada berada di lorong ya. Di lorong. Ada di Kali Kerto. Kita akan menikmati suasana hari ini. Ada pameran lukisan bambu dan ada riok. Persiapan pameran bambu gitu. Ini ada pameran bambu ya. Bambunya unik-unik. Nanti pamernya jam berapa Pak mulai? Insyaallah jam 10 Pak. Jam 10. Dari mana Pak? Ponorogo. Dari Ponorogo. Mbak Warno. Mbak Warno. Komunitas Bambu Unik Nusantara. Oh iya ini. Ini asli dari alam apa dibentuk ini? Asli alam. Asli alam. Yang katanya ada bambu apa petuk. Yang langka itu. Iya. Harganya katanya sampai bermil-mil. Oh itu dijual enggak? Enggak anu Pak, memang mahal itu Pak. Kalau memang dijual sebenarnya ya bisa murah, bisa mahal Pak. 50.000 dapat Pak. 100.000 dapat. Saya lihat di YouTube Pak sampai miliaran katanya bambu petuk. Ya memang itu yang edan Pak. Oh, yang sudah anu ya. Kalau Joko belum dapat perawan itu nilainya seperti itu Pak. Oh, tapi gitu. Tapi kalau gimana Pak ya? Iya, gitu. Maksud... Sering petuk gitu Pak. Iya. Lagi petuk ya murah Pak. Lagi rong petuk larang Pak. Iya. Nah. Nah, ini ya, ini buat menemukan bambu-bambu yang super. Ini yang bambunya kawin ini ya ini. Iya. Contoh bambu kawin ini. Wah. Ini nanti gambarnya mesti gini nih. Orang beranggapan ini ini bambu yang laki-laki ya. Dengan Mas siapa? Lo lawak di sini. Dengan Mas siapa ini? Alvaro Dicayo. Rumahnya mana Mas? Anu Bertanding. Oh, Singgan sini. Ini enggak ada tugas dari sekolah ini? Enggak. Apa ada, tugas ada. Tapi ngerjakannya ini. Tugasnya meliput ini ya, melihat ini nanti ditulis ya. Lihat riok. Sama ini ya. Nah, ini bambu unik ya. Mungkin kalau di rumah punya bambu ini bisa dibawa ke sini ya. Ini ya para penonton sudah mulai berdatangan ya. Ini anak-anak yang sedang dapat tugas online di rumah. Sementara nontoni dulu ya. Sambil nanti mau nonton reyok. Ini ada pameran lukisan. Kita lihat lukisannya. Thank you.
Ada bebek ya, mau naik bebek. Ya, ini lagi naik apa ini? Kuda laut ya. Kuda lautnya tapi ini ada di sungai ya, di Sungai Kalikerto ya. Kita bisa melihat pemandangan ya di area ini. Memang sepi ya, ke sana jauh ya. Bagi yang rindu keheningan, nah ini cocok untuk bertapa. Ini Green Canyon ya. Kalau di Amerika ada Green Canyon, ini Green Bambu. Nah, Green Bambu. Nah, ini suasana keindahannya di apa? Sungai Kalikerto ya. Sambil tetap mengayuh bebek raksasa. Yang kangen minum kendi nih ya, air kendi nih, seger. Ini Mbak sarapan datang lepen nih ya. Dari mana Mbak? Ponorogo. Oh, dari Ponorogo. Danyang. Oh, Danyang. Ini sudah berapa kali kesini Mbak? Satu kali. Baru satu kali ini. Apa karena mau lihat reok nanti ya? Ya. Oh, pengen tahu tempatnya, iya. Tadi sudah sengaja dari rumah nggak sarapan ya? Iya. Sarapannya sih aja tepo. Tepo, ini dari Ponorogo. Oh, cari tepo pecel? Iya. Nanti di tempat lain, nanti gantian diratakan, Mbah. Monggo, tepo sekecahkan. Nah, ini penontonnya sudah banyak datang. Tambak mas. Oh, tambak mas pojok nih kok toh. Oh. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mbah sinten, Lek sinten? Anu, Bu Sukemi. Bu Sukemi. Oke. Okay. Dari mana, Bu? Tambak mas. Wah, tambak mas jauh-jauh ini ke anu ya, nggih, ke Kalikerto. Iya. Mesti ada spesialisnya ya. Iya. Ini kalau dilihat tadi ini ada manco. Nah, manco, ada manco, ada ini. Tegan, ada rangginan, kerupuk. Ini produk sendiri semua, Bu. Iya, sendiri semua. Ini kalau ke sini di hari apa, Bu? Hari Sabtu Minggu. Sabtu Minggu, kalau pasarannya Kalikerto nggih? Iya. Ini sudah kontrak khusus ya. Iya. Bu Kemi ini ya. Iya. Dan ini ada manco ya. Iya. Produknya Bu Kemi sendiri. Lain waktu kita akan lihat proses buat manco ya. Iya. Ini saya mau menikmati gedang godoknya Bu Kemi ini. Iya. Nah, terusin Bu Kemi. Gimana Bu selama ini? Masih ramai apa enggak sih hari-hari? Oh iya, ramai. Lumayan nggih. Lumayan banget. Tapi sejak corona agak nurun ya dari ya, biasanya. Turun. Ya, turun lah. Betul. Tapi ini berangsur-angsur tambah nggih. Iya. Ya, alhamdulillah ya. Ya. Tahan lah. Minimal pesanan manco di rumah kan tetap jalan ya. Tetap jalan. Rangginan itu kan lebih jalan. Lebih jalan tuh ya. Iya. Karena orang di rumah bingung ya. Iya. Gabut. Kayaknya cari makanan camilan yang tidak membuat gemuk. Iya. Manco sama ini rangginan ya. Ya. Ini ya kiat-kiatnya para pedagang ya menangkap peluang ini di wisata Kalikerto.
piye iki kok ngeta dede judone sing kodok lorot ku kene iki mu taline urung dikencet iki. Suasana siang ini ya, tadi di Kalikerto ya. Habis nonton reyok, yang haus bisa minum es potong. Es potong. Pak Citan ini? Bambang. Pak Bambang. Ya. Pak Bambang ini menyediakan es potong dari Mbacem. Wah. Cukup murah meriah ya. 1.000 satu potong aneka rasa. Laris Pak nggih? Amin. Alhamdulillah amin. Nah. Ini di sebelahnya obatnya haus ini. Obatnya haus ini lapar. Sate tahu. Pak Sita nih, Pak. Pak Jaini. Oh, ay, Pak Jaini sate tahunya laris manis ini. Tombol luwe ini. Alhamdulillah. Dari mana Pak Jaini ini? Oh, Bensari Bikon. Gitu. Dekat saja. Bawa berkah nih, kerto. Kali kerto ya, kali kerto membawa berkah. Saya kira panjang ada an ya, makanya ternyata ya sama ya. Ini. Niki putrane. Oh, ponakan. Oh. Iya. Mbak siapa namanya, Mbak? Leli. Rumahnya mana? Calimulyo. Wah, lah wong kene kok Ponorogo ya. Oh, iya. Oh, makanya soto juga. Tapi kan makannya bling apa-apa itu. Kadang menyan. Oh, menyan. Sama kembang melati ya, kayak Susana. Nah, ini udah berapa tahun ikut reyok, Mbak? Dua. Ini SMP apa SMA? SMA. Oh, SMA toh. SMP-nya mana dulu? SMP 2 dulu, Bu. Oh, gak tahu. Ulang-ulang. Saya SMP 1. SMP 1. Saya SMP 1. Udah berapa tahun? Sejak SMP apa SD? SMP. Sudah SMP. Oh. Tapi sudah mulai latihan sudah hampir 3 tahun. Tak kira anu apa zaman SMP 2 ikut apa karena apa kenapa berarti ikut dulu ya yang mesti bagian tadi pas seragamnya kayak ini ya. Oh. Wis pokoknya mantap ya. Iya, Pak. Melestarikan budaya. Longko lho, Mbak. Iya. Ya, inilah ya, pesan kita hari ini di Kalikerto ya.
lihat reog, lihat pameran, dan lihat hiburan. Semoga ketemu di lain kesempatan ya, di suasana lain dengan tempat yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.